Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia. Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Faizal. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah kita ketika akan mengganti media tanam bougainville harus dipruning dulu? Pemirsa, penggantian media tanam dilakukan biasanya apabila pertumbuhan bougainville sudah tidak lagi subur, pertumbuhannya kuning ya. Yang dimaksud kuning di sini adalah pertumbuhan daunnya sudah tidak fresh lagi atau kuning seperti ini, atau daun-daun sudah mulai rontok karena media tanam sudah tidak lagi mengandung kalium, fosfor, dan juga natrium. Ketika kita memiliki bougainville dengan ciri-ciri tersebut, maka sebaiknya ketika melakukan penggantian media tanam, sebaiknya kita pruning ya. Kita pruning, selain kita pruning, kita lakukan pemangkasan ranting, dan kita bentuk bougainville tersebut menjadi berbentuk, desainnya menjadi bulat. Tujuannya agar bougainville kita 2-3 bulan setelah kita pruning akan seperti ini. Lihat, ini adalah ya bougainville yang sangat subur. Setelah di pruning dan diganti media 2-3 bulan yang lalu. Seperti inilah tujuannya penggantian media, untuk merefresh kembali tanaman bougainville kita agar berdaun subur dan beranting subur. Tidak hanya itu, namun tidak hanya subur daunnya dan subur rantingnya, tapi bougainville kita bersatu ya, berkumpul dalam satu kesatuan. Ya, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan daun-daunnya lebat dan membentuk satu kesatuan, tidak ada ranting-ranting yang menjulur. Inilah fungsi dari penggantian media. Dan ketika nanti daunnya sudah tua, kita lakukan stres air untuk pembungaan. Kemudian endingnya, harapan kita bougainville yang sudah kita ganti media tanamnya 5 bulan ke depan menjadi bougainville yang tumbuh dengan lebat bunganya. Ya, demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.